India membuat terobosan baru untuk mengatur padatnya lalu lintas di sana. Bukan pengalihan jalan, tapi lebih kepada mengurangi polusi suara di jalan raya. Kementerian Transportasi India, Nitin Gadkari, diisukan berencana mengganti suara klakson kendaraan jadi suara seruling. Gadkari sedang mempertimbangkan undang-undang menggantikan hiruk-pikuk klakson kendaraan dengan suara musik karena membuat negaranya memiliki beberapa kota paling bising di dunia. Menurut Gadkari, mengubah suara klakson menjadi alat musik bisa membantu mengurangi polusi suara yang bising. Menurutnya, suara klakson yang memekakkan telinga bisa diganti dengan seruling, tabla, viola, organ tiup, atau harmonium. Gadkari juga mengatakan, dia ingin mengganti sirene menjengkelkan yang digunakan oleh ambulans dan kendaraan polisi dengan nada yang menyenangkan. Kebijakan itu tak lain juga untuk membantu orang-orang bisa fokus melakukan ibadah maupun kegiatan lain yang membutuhkan ketenangan. India adalah rumah bagi beberapa kota paling bising di dunia. Kendaraan seperti becak, bus, taksi, sepeda motor, dan mobil pribadi berebut ruang di jalan yang macet. Klakson dianggap hampir sama pentingnya dengan pedal gas dan lebih dari kaca spion. Pengemudi seringkali menggunakannya untuk mengingatkan pengguna jalan lain tentang kehadiran mereka daripada sekedar menegur. Bahkan, truk warna-warni di India seringkali memiliki pesan yang dicat pada kendaraannya yang ditunjukkan untuk menyalip pengemudi seperti tolong klakson oke atau tiup klakson. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, polusi suara dapat menyebabkan gangguan pendengaran, masalah kardiovaskular, gangguan kognitif, stres, dan depresi. India memang punya aturan khusus mengenai klakson. Pada aturan itu diberitahukan, untuk beberapa zona negara diwajibkan bebas klakson. Berdasarkan aturan berlaku itu juga, India mewajibkan bunyi klakson tak lebih dari 112 desibel tiap kendaraan. Bagaimana menurut kawan Intisari, apakah cara ini memungkinkan memberikan dampak positif untuk mengurangi kebisingan jalan?